dan seumpamanya mungkin masa itu kita baru sedar ini pertanda aku nak mati kan ni. Jadi ingat itu. Sebab itu orang yang beruntung, dia pergi mana pun dia ingat kematian. Dan jika adalah senario episod yang mengingatkan kita bab mati itu, alhamdulillah. Contoh naik kapal terbang, naik kapal terbang, kapal terbang berlanggar dengan awan, bergegar. Macam seorang kawan saya itu bila pergi ceramah di satu tempat, seorang rakan saya, dia kata berlaku satu benda yang dia tak boleh lupakan sampai hari ini. Dia nak pergi ke Eropah tapi singgah di Bangkok, naik kapal terbang singgah di Bangkok sebelum pergi ke Eropah. Penerbangan ke Bangkok itu diberitahu oleh pilotnya bahawa cuaca semua baik. Tiba-tiba dia kata tanpa amaran, biasanya jika cuaca kurang baik, pramugari ataupun ketua pramugara akan beritahu, tuan-tuan, cuaca kurang baik, pasanglah apa, telinga keledar dan sebagainya, duduk di tempat di kursi anda, jangan ke mana-mana. Biasa dia beritahu. Ini tak diberitahu. Tiba-tiba kapal terbang itu menjunam paling kurang 30 saat. Dan dia kata, ya Allah, matilah aku. Masa itu semua sudah ingat. Qul huwallahu ahad Allah. 30 saat lama, tuan-tuan dan puan, 30 saat lama. Kebiasaan saya naik kapal terbang itu mungkin 15 saat. Masa di St. Louis itu saya mengucap lagi kuat. Sebabnya St. Louis itu dari Amerika, ceramah di St. Louis Amerika 15 saat. Dia bergegar, dia menjunam 15 saat. Itu pun rasa lama. Rasa macam nak tampas dia. Kita rasa jantung kita macam melayang-layang. La ilaha illallah. Yang kawan saya kata kurang-kurang 30 saat, lagi lama dia. Maka surah dia lagi panjang. Tiba-tiba stabil. Terus pilot berkata, minta maaf. Kami pun terkejut dengan apa yang dikatakan pocket atau pocket vacuum lah, bahasa-bahasa canggih ni yang berlaku. Dan selepas itu dia kata dia rasa mati itu dekat dengan dia. Satu pengalaman, pengalaman yang baik pula kesannya, menyedarkan dia bahawa kadang-kadang pilot pun tak tahu, orang pakar pun tak tahu, tiba-tiba berlaku benda kejutan yang menghampirkan kita kepada kematian. Itu satu pengalaman yang manfaatkannya untuk kita jaga diri kita. Tapi yang penting ialah setiap detik, setiap ketika ingat kematian dekat dengan kita. Sebab itu bagaimanapun ingat pada Allah, bagaimanapun ingat pada Allah. Jika nak terbabas, cepat-cepat pusing balik. Jangan pergi ke curam maksiat itu. Jika bergaul dengan kawan yang punyalah seronok tak kena gaya, cepat-cepat minta maaf. Saya nak berundur sekejap, takut mati tengah tergelak. Tengah duduk tergelak mengekek, tiba-tiba tengah-tengah tu duduk kerah begitu. Tak sempat nak istighfar. Ingat, ingat. Jadi inilah pesanan saya. Lebih kita jaga tekan kiamat kecil, sebuah kematian yang begitu hampir dengan kita, tapi tarikhnya kita tak tahu, tapi dia pasti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, itulah yang sempat saya bicarakan. Semoga ada kebaikannya. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Kita sambung macam biasa pada minggu hadapan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, insyaAllah Khamis malam Jumaat ini, Khamis 21 hari bulan, Khamis 21 hari bulan malam Jumaat ini, insyaAllah Dr. Daniel yang kerdil akan berada di Halakah TV 9 jam 10. Tajuknya sesemua babi. Tajuknya adalah sesemua babi. Jadi relevan dengan soalan yang disoalkan tadi, semoga ada manfaatnya, insyaAllah. Apa-apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan saya sendiri, aku qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.